spektakuler ya Dreambox Indonesia. Robby, kita ya. Berharap kali ini kamu menang. Amin. Karena di kuis kita itu tujuan kita adalah membuat semua peserta kita bawa pulang hadiah. Okay. Dan hadiah utama kita itu untuk hari ini supaya sama-sama fair ya. Kalau menang jadi tahu. Ya, penonton pasti udah tahu total uang cash fresh from the oven 50 juta rupiah. Yes. Yes. Jadi kalau kamu berhasil 50 juta siap dibawa pulang. Oke, kita mulai aja langsung. Inilah dia Dream Box. Dream Box. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 1 kali kesempatan minta tolong pada timnya. Setiap pertanyaan bernilai 1 juta rupiah. Jika semua pertanyaan bisa dijawab, mereka mendapat hadiah istimewa dalam Dream Box. Saatnya kita mulai babak Dream Box. Pertanyaan pertama. Siapa nama presiden ke-6 Indonesia? Waktu 10 detik. Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, silakan dihitung lagi. Takutnya salah. Saya beri waktu 5 detik. Anda harus menjawab dan saya kunci. 5, 4, 3, 2, 1. Tadi kan begitu-begitu. Iya. Ya kan? Iya. Tuh, gitu. Kerapin leher. Oke, diulangin lagi enggak boleh ya. Yeah. Jawabannya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kita kunci. Siapa nama presiden ke-6 Indonesia? Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah jawaban dia benar? Oke, jawaban Anda ternyata benar. 1 permulaan yang bagus. Anda menjawab dengan baik sekali, saya suka. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Ini masih mudah. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa pemeran Bruce Wayne pada film The Batman yang baru rilis di tahun 2022 ini? Ya. Kebetulan itu kita tertukar dulu. Iya, tertukar matiring. Dia adalah Robert Pattinson. Robert Pattinson. Ini gue suka ini. Robert Pattinson. Iya. Relax, pasti, dan menjawab dengan sangat tegas. The Batman kan? Iya, betul. The Batman yang baru rilis di tahun 2022. Yes. Robert Pattinson. Pattinson. Pakai R nggak? Enggak dong. Enggak. Itu begini. Pattinson atau Pattinson? Pattinson. Yakin? Gak apa-apa, saya mah santai orangnya. Tolong dicatat Robert Pattinson katanya. Waktu Anda 5, hitungan Anda harus mengunci ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Robert Pattinson. Pattinson, kita kunci. Berarti tidak menggunakan R ya? Tidak. Oke, kamu sangat yakin? Yakin? Iya deh. Mau minta tolong gak? Hah? Minta tolong gak? Padahal gak ada yang tahu pasti. Iya sih, mereka yang gak tahu juga. Paling bantar Haji Bolot. Kita kunci aja ya, Robert Pattinson. Jadi tidak menggunakan R ya. Karena ada juga yang bilang Robert Pattinson. Ada yang bilang gitu. Ada. Ada yang bilang kayak gitu. Dan yang bilang seperti itu, Robert Pattinson, dialah yang salah. Yang benar, Robert Pattinson. Tidak menggunakan R ya. Yeah. Double T ya, Pattinson. Cakep sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Yeah. Good luck. Amin. Anda belum menggunakan fasilitas minta tolong. Belum. Anda maju dengan sangat mulus. Amin. Jangan menengok ke kiri ke kanan. Siap. Kecuali Anda pegel. Pertanyaan ketiga. Siapakah yang mewakili Indonesia saat pembentukan ASEAN tahun 1967? Sebenarnya ini mudah kalau Anda tahu sejarah, dan terutama waktu kita sekolah udah sering banget. Ini keluar di bahan ujian ya. Boleh nengok? Minta tolong? Minta tolong? Oke, boleh. Silakan. Dia menggunakan fasilitas minta tolong. Kesana. Apa? Ya. Tim lucu-lucuan.
Dia sedang kebingungan. Saya bacakan soalnya. Siapakah yang mewakili Indonesia saat pembentukan ASEAN tahun 1967? Seorang pria gagah, ganteng. Iya. Yeah. Seorang pria gagah. Ada Malik. Saya coba jawab berdasarkan pengetahuan istri saya. Iya. Yeah. Memang dia ini punya indra yang kuat. Iya. Indra ya. Indra Herlambang. Kita coba Adam Malik. Adam Malik. Coba ya. Adam Malik. Adam Malik. Kita kunci aja. Saya berikan waktu 5 detik untuk berpikir. Dia sedang struggle. Apakah Adam Malik atau bukan? Kita berikan waktu 5 detik. Udahlah kalau Adam Jordan gak mungkin kan? Bukan. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang kita kunci adalah? Adam Malik, Pak. Adam Malik. Ya. Kita kunci. Kamu tahu dia Menteri Luar Negeri atau bukan? Kebetulan enggak. Enggak ya? Iya. Dan ternyata Adam Malik adalah Menteri Luar Negeri saat itu. Benar! Jawaban. Abang! Ada bini dicium loleh. Enggak di depan dicium kamera dong. Persilahkan. Enggak di depan kamera ya. Oh iya, pipi Pak. Kita menuju ke pertanyaan keempat. Dua pertanyaan lagi dan Bobby akan membawa pulang 50 juta. 50 juta. Tapi tidak bisa minta tolong lagi Bobby. It's serius? All on you. Silakan agak maju sedikit. Enggak bisa minta tolong lagi, Den? Enggak bisa. Aman bisa enggak, Aman Tuhan bisa. Jangan mengandalkan manusia dalam hal ini ya. Berharap manusia kecewa ya. Kecewa ya soalnya. Oke. Okay. Bumi bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips sehingga membuat bumi memiliki jarak terdekat dan jarak terjauh dengan matahari. Oke. Okay. Sebutkan nama atau istilah dari salah satu jarak tersebut. Orbit ya? Nama jaraknya. Kan dia berputar tuh. Iya. Dia ada jarak terdekat dan jarak terjauh. Iya. Betul kan? Betul, betul. Dia berarti ada dua. Nah, sebutkan satu istilahnya. Satu aja. Aku bikin lebih mudah ini. Pakai kacamata kuda nih. Oke, okay. Kita sudah habis waktunya ya. Dan Anda harus menjawab. Jauh. Oke. Okay. Yang menjadi istilah dari kedua jarak tersebut adalah? Orbit. Orbit. Kita kunci? Gak tahu lagi. Oke, okay, gak tahu lagi ya. Kita kunci? Kunci, Pak. Kita kunci. Jawabannya katanya orbit. Kita kunci. Dan jawaban Anda, sebutkan satu istilah dari kedua jarak di mana bumi bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips. Dia menjawab orbit. Apakah jawabannya benar? Ternyata Bobby, Anda gugur di sini. Salah. Bukan orbit. Jawaban yang benar adalah perihelion dan aphelion. Memang agak sulit ya. Iya. Iya. Tapi iya. Saya permudah. Karena di sini disuruh sebut dua-duanya. Saya tanya bukan perihelion, Pak. Peri Mariadi saya tahu. Peri Mariadi. Silakan bergabung semuanya. Silakan bergabung. Saya akan menghitung berapa jumlah uang yang kau bawa pulang walaupun kamu gagal. Oke, ternyata tim lucu-lucuan membawa pulang 7.650.000 rupiah. Dan tim Polosa tidak sedih-sedih amat. Ada 2 juta rupiah untuk dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah berbagi kesenangan, keseruan, dan ketegangan bersama dengan kita. Terima kasih banyak juga untuk penontonku yang luar biasa. Dan ingat, jika ingin bermimpi, maka tidurlah. Jika ingin meraih mimpi, bangun dan kejarlah. Kita ketemu lagi nanti di Dreambox Indonesia.